Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ya. Saya hanya mau berbagi pengalaman ya. Karena baru kali ini juga saya nemukan kasus ini merek Polytron ya, LED Polytron Speaker Tower ya. Dia dengan tipe serinya PLD32T7511. Jadi ini kasusnya, TV ini sudah sempat diperbaiki ya, kata user yang punya TV katanya sudah dicoba diperbaiki, namun ketahanannya cuman 2 hari lalu kambuh lagi ya. Awal mula penyakitnya TV ini, dia itu gambarnya blank. Kasusnya gambarnya blank ya, tekniknya nyala, suaranya juga normal. Lalu disuruh diperbaiki ya sama teknisi lain. Di sini setelah tadi saya bongkar ya, itu dia sudah dipotong jalur. Dia tikonnya model seperti ini. Tikonnya modelnya seperti ini ya. Jadi di sini setelah tadi saya bongkar, ini hanya saya berbagi pengalaman saja. Ini kondisinya sudah di cutting ya, sudah dipotong jalur dua-dua. Jalur kanan dan kirinya sudah dipotong, mungkin di sini dulu awal mulanya dipotong ya, di sini. Sudah dipotong namun tidak ada perubahan ya. Lalu mungkin dipotong sebelah sini. Lalu kemarin TV-nya katanya 3 hari, itu sempat bagus, paling lama 1 minggu ya dipakai. Habis itu dia kumat kembali penyakitnya, tetapi dia tidak blank. Dia kasusnya seperti ini, jika kita hidupkan, dia itu bacaan Polytronnya itu awal mula dihidupkan dia keluar bacaan Polytron ya, lalu dia bergaris vertikal ya. Saya akan coba nyalakan. Ya, seperti itu. Polytronnya keluar, lalu dia keluar garis-garis dan gambarnya hilang. Dia hanya meninggalkan garis seperti ini. Seperti itu dia kasusnya setelah dipotong jalur kanan kiri ya, bertahan 4 hari. 1 minggu habis itu gambarnya dia berubah seperti ini, blank. Bergaris-garis vertikal ya. Jadi awal mula saya kira ya, memang TV ini belum sempat diperbaiki. Nyatanya setelah dibongkar, dia itu sudah dipotong jalur kanan kiri ya. Jadi tadi udah sempat juga saya sambung ulang semuanya jalur ini, yang sebelah sini saya sambung ulang ya, yang sudah di cutting sebelah sini. Lalu saya nyalakan, dia tetap blank, hilang gambarnya sama sekali, tidak ada garis vertikal ya. Setelah itu saya sambung ulang, lalu saya coba lagi yang di sini, saya copot solderannya ya, yang sudah ditutup itu saya copot kembali. Lalu di sini saya sambung ya. Lalu saya tes, dia gambarnya tetap ngeblank bergaris vertikal. Jadi untuk kasus seperti ini ya, itu rata-rata memang kebanyakan kalau sudah bekas cutting dua-dua tidak berhasil, kebanyakan mungkin dari teman-teman tuh jarang mau melanjutkan pekerjaan seperti ini ya. Nah, jadi saya mau memberikan trik, jika nanti teman-teman dapat kasus seperti ini sudah di cutting ya kanan kiri, lalu dia menimbulkan garis seperti yang tadi, saya akan memberikan tips terbaru ya, yang belum pernah saya upload di model panel ini sebelumnya. Jadi di panel ini sebelumnya saya belum ada bikinkan video untuk mengatasi hal seperti ini ya. Gagal cut kanan kiri, blank bergaris, timbul logo Polytron, habis itu blank bergaris ya, setelah di cut kanan kiri tidak ada hasil.
Di sini ada trik khusus untuk menanganinya agar dia gambarnya ini bisa keluar ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan ya dengan video update terbaru dari saya seputar trik penanganan layar TV LCD yang memang dia sudah parah penyakitnya ya. Seperti ini contohnya, gagal potong jalur kanan kiri. Jadi bagi teman-teman yang dapat kasus seperti ini nanti ya, untuk Tikon yang ini, dia cara menanganinya cukup kita mengopen resistor yang di dekat coil lilitan ini ya. Di sini terlihat ada resistor, di sini ada lilitan ya, induktor, lalu di sini ada resistor. Jadi resistor yang ini kita angkat kakinya sebelah. Jadi saya akan coba angkat kakinya sebelah ya. Saya akan coba angkat kakinya ini sebelah. Oke. Oke ya. Oke. Jadi itu dia ya. TA satunya tadi apa ya? Resistornya tadi udah saya angkat kakinya ya. Sebelah. Dicopot juga boleh, terserah. Tidak masalah, dibuang aja. Jadi tujuannya untuk mencopot ini ya. Dia itu untuk menaikkan tegangan P on ya ke 37 volt, 38 volt. Jadi dia untuk merubah tegangan P on-nya dan P off-nya. Jadi setelah dibuka resistornya ini, maka tegangan P on-nya ini yang sebelumnya 29 ya. 29 30, maka dia akan berubah menjadi 37 38 volt. Jadi untuk memastikannya, untuk membuktikannya tegangan PGA ini memang sudah naik yang sebelumnya 30 volt, kita akan coba nyalakan TV-nya ya. Jadi seperti itu aja. Untuk jalurnya yang sebelah sini itu semuanya terpasang, dipasang ulang, disambung ulang ya. Lalu jalur yang sebelah sini itu semuanya saya potong habis sampai ke ujung ya. Tuh. Jadi mulai dari jalur ini semuanya saya potong habis sampai ke ujung ya. Seperti itu aja. Lalu saya akan coba hidupkan TV-nya. Kita akan nyalakan ya. Apakah dengan hanya mencopot resistor itu gambarnya sudah bisa keluar dengan normal ya? Oke, saya akan nyalakan TV-nya dengan menggunakan remote ya. Apakah dia masih ngeblank bergaris ya? Yang sebelumnya dia tidak keluar gambar ya, sekarang dia sudah keluar gambarnya dengan normal ya. Jadi dengan trik seperti itu bisa normal kembali gambarnya, dan gambarnya juga tidak ada kasar ya, tidak ada bergaris kasar horizontal ya. Oke, untuk membuktikannya saya akan ukur tegangan di PGH ya. Saya akan ukur tegangan di PGH, apakah dia tegangannya sudah berubah ya. Ya, ini. Nah, di sana terlihat 37 volt di PGH-nya. Ya, yang sebelumnya dia 30 volt, sekarang berubah jadi 37 volt. Setelah dibuka resistornya ya.
Jadi setelah dibuka resistornya dia berubah jadi 37 volt di PGH-nya. Lalu coba saya akan cari. Yang intinya seperti itu ya. Jadi fungsinya untuk naikkan tegangan PGH ke 37 volt setelah dibuka resistor ini tadi ya. Jadi dengan trik seperti itu, yang gambarnya awalnya dia bergaris vertikal ngeblank ya, sekarang dia sudah normal kembali. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula ya, seperti saya ya. Bagi yang pakar silahkan diabaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.